dan satu afiat. Kita melaksanakan sebuah agenda besar, bagaimana kita diminta juga untuk bisa mengupdate, kemudian meningkatkan kualitas hidup kita, ya, awalnya dari kognisi kita, pengetahuan kita, kemudian sikap mental kita, keterampilan kita, dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian. Kita ketemu di sini, ya, di GBK Lembang, dan mudah-mudahan ini menjadi awal juga bagaimana sekarang kami di Kementerian Pertanian, ya, itu berupaya untuk terus mensosialisasikan, menginformasikan, kemudian mempersuasi Bapak-Ibu sekalian bagaimana sekarang semua stakeholder pertanian itu bisa insya Allah bisa bergabung dengan kami untuk ketahanan pangan. Kita beli stick dari wortel, semuran wortel, yeah. Terus ini beli sorbet sama es krimnya, rasanya es krim enak jagung. Oh, ini es krim mangga, jagungnya khas banget. Terus enggak, kan pakai telur, terus enggak bau amis sama sekali. Terus susunya juga khas banget, sticknya enak, harus cobain. Kopi rasanya mantep, harus kopinya asli, menghilangkan pala pusing, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuddin dari Desa Jalinjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Saya berada di PPPP Lembang. Di sini kesannya cukup bagus sekali, baik dari segi penerimaan dan memberi arahan-arahan yang begitu memuaskan. Terima kasih.